jangan ngasih tahu. Iya, sama persiapan kok sudah lupa sama tidak seperti itu, bro. Aku gitu tak bilang, Pak Marek ini kok ada ini loh, misalnya gini. Oh, adikku, iya. Ini nyonyanya beliau ini yang selalu mendampingi kemana-mana, luar biasa. Aku pas di mana ya waktu itu? Pas di Mataram. Iya, di Lombok. Iya, di Lombok. Langsung, kok ini terus di ini, di UNESA juga Pak Rektor kan di Forum Rektor upload. Iya. Aduh, anakku bareng gitu. Langsung tanya Pak Rektor, bener ini yang sedang. Ya, Pak Rektor UNESA juga kirim-kirim. Alhamdulillah ya. Selamat. Terima kasih ya Mas ya. Ya sudah membimbingnya. Nanti habis ini kemana ini? Tanggal 21 Rizky persiapan lanjutan ke Korea. Ke Korea. Persiapan PON. Karena awal September kan sudah mulai pertandingan PON dan Wonderland. Sekarang semester berapa Pak posisinya? 10. Semester 10 ya? Ya, dulu 19 bukan. Dulu 19 nih. Oh, saya pikir masih semester 4. Yang Pak, ini anunya, Pak Kaprodi. Mata kuliahnya masih banyak enggak? Sedikit. Mana saya pilih sempat satu? Coba cek. Mana ya? Mana ya? Karena kan kita coba memperlakukan seperti yang di UNESA juga kemudian dari permit itu telur 5-3, telur 2-3 itu. Oh, atlet itu punya konversi SKS. Ya. Tapi nanti info ya, kalau ada apa-apa ya. Jadi biar tidak ini ya. Tak kasihkan Pak Maret 3 kemarin. Ini tak kasihkan, tidak sedikit tak bu? Apa? Tidak ingin lihat aja. Mas Pak Kapolri tidak pegang? Tapi saya sudah menyampaikan tadi bu. Jadi apalagi kan sudah ada SKS-kan juga. Ya kalau misalkan juara internasional itu akan bisa tanpa skripsi ya bu. Iya, makanya nanti. Iya. Tidak kan aku cuma ingin lihat ini ya. Seluruh gitu. Oh, gitu. Tapi kan Pak Kaprodi bawa ininya. Masih ada berapa semester? Kami udah jalan. Jakarta. Angkatannya tahun berapa? 2019. 4 semester. Artinya tahun depan sudah bisa lah. Asal di. Saya mau lihat. Sisa SKS-nya berapa Pak Kaprodi? Nanti semester ini udah head. Sudah benar ya Pak? Sudah head ya? Sudah mata kuliah ya. Oh sudah ya. Tinggal memang ditinggal terus karena TC itu bro. Nanti ada yang ya, sudah saya sampaikan tadi itu. Saya sampaikan kalau ada kesempatan dan waktu bisa join lah di kuliah online. Kalau enggak nanti fakultas. Kalau enggak ya. Kemudian okay. FEB si Jordan nanti kan saya juga. Terus ada yang siapa sih dari anak Vipong lagi yang juara maraton itu. Itu juga lama karena dia sering keliling tapi enggak mau informasi posisi di mana. Nanti saya mohon pelatih nih informasi. Bisa perawatan ya nanti ya. Ya untungnya ini Mbak Betari itu Prof anaknya, alhamdulillah. Iya. Terus kebetulan harus Mbak Betari Pak Rektor UNESA Masa ini. Sisanya. Karena saya 104. Masih sedikit. KKN belum Mas? Harus selesai. Nah, KKN-nya belum. 100 KKN harus. 2 semester itu Prof. Ya, berarti semester ini sama semester depan ya. GPA 3,596. Ya, sudah bagus ini. GPA sudah bagus. Ya, terus berarti Pak Kaprodi pastikan semester ini semester depan sudah bisa wisuda ya. Berarti kalau selesai September dikawal ya Pak Kaprodi, artinya ya, dipegang ya. Terus berarti dia akan wisuda di bulan Maret. Iya. Insyaallah. Nanti setelah itu lanjut. Iya. Belum penting kan Bapak? Iya. Tapi sudah 3. Sementara udah IP-nya udah bagusin. 3,6. Mata kuliah tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Sudah yang masih ini masih 40-an SKS ya. Berarti kan nanti KKN udah enggak usah. Ya, sudah dengan melatih itu sudah bagian
kemudian sudah tanpa skripsi, ya nanti sudah tanpa bingung-bingung tulis skripsi dengan, nah mudah-mudahan nanti kalau ditambah lagi juara internasionalnya semakin bagus nanti ya, jadi sehingga nanti ada konversi, nanti memang sekarang sudah diperbolehkan ya dari Permendikbud itu untuk mengkonversi skripsi ke kinerja anak-anak, prestasi yang internasional ya, termasuk tapi kalau bisa kuliah sebisa mungkin tetap join ya, kalaupun ada kendala langsung komunikasi dengan Pak Prodi ya, Mas ya, Mas Rizky ya. Ngasih info yang nggak tahu ya. Iya, aduh oh, enggak, Mbak Letari enggak ini. Yang prestasi. Soalnya mahasiswa kadang-kadang, makanya saya sudah minta Mas Yato, semua atlet itu biar Mas Rofi yang pegang ya. Nah dia yang harus ngawal KRS-nya, kemudian prestasinya, anak itu dipastikan sudah KRS atau enggak ya. Nah itu nanti kemudian kayak Pak, ini lho Pak, ya, terus komunikasi dengan kaprodi masing-masing di masing-masing fakultas sehingga enggak ada mahasiswa yang terlewatkan. Ya personalnya saya sekarang. Iya, sekarang kan sudah ada. Sudah bagus. Si Rofi itu kayak Pak Rofi. Dia gerak terus, dia enggak pernah berhenti dia. Cocok. Kayak mesin. Ini pakai saya jalan biasa. Si Alda kan juga bagus, walaupun perempuan itu. Bagus. Gampang nge-match, Bu. Apa sih kasih muda-muda aja yang tua-tua nanti kacau saja. Yang tua-tua tuh nanti di tempat yang khusus mahasiswa. Dan dia bisa aktif dengan mahasiswa untuk komunikasi. Makanya dimasukkannya jadi grup si Rofi ya, ya biar ada apa biasa Mas, makasih banyak ya Mas Rofi ya. Makasih banyak Mas untuk pelatih. Mas siapa Mbak Betarina Mas? Mas saya Haris. Oh Mas Haris ya. Oh kayak di film ini. Oh tak aja. Mas Haris, Mas Haris. Layakan foto jalan ke segera. Namanya lagi viral. Haris, Haris. Jadi mudah diingat kan? Iya, mudah diingat. Soalnya Aris terus nih, yang dulu apa? Kapadokia yang D ini juga Aris juga. Penggemar film aku. Mengikut ya. Mengikut lah, setelah ada Sabtu Minggu nonton kerjanya. Mas Aris, makasih banyak ya. Tolong doanya. Makasih banyak. Perjalanannya Rizky. Ya, masih ada Aris. Event apa lagi? September ke? September PON. Oh yang PON ya? Dekat PON. Sudah masuk ya? Yang ya ini memang ya. Kan selama ini juga sudah Rizky sudah 2023 ya, awal sudah persiapan PON memang alhamdulillah masih dilancarkan. Terus ini nanti September, di bulan September ini PON mungkin belum ada event ini. Kalau event yang lain mungkin event Puji yang ke Korea itu apa itu? Untuk training ke pemusatan ya. Pemusatan tahap akhir. Oh, programnya juga dari PON. Oh, Pol Airut ya, sini. Iya, itu bukan karena prestasi ya. Tapi bagus Mas Aris. Gesturnya sudah sopan santunnya bagus. Artinya kan banyak orang atlet tapi enggak tapi ini bagus. Makasih ya Mas Aris ya. Jadi. Sudah foto Mas. Yang foto di mana? Di Sudut Wildan. Oke. Dengan para kaprodinya, Pak Kaprodi, selalu tas bahasa sama Pak. Oh, terus pemberian apa ya? Kan kami dari unit aku ngasih beasiswa, ya kan? Untuk sampai 1 tahun ke depan, ya mudah-mudahan nanti tahun depan sudah selesai. Terus dari fakultas juga ada beasiswa, ya. Ya, ya coba diserahkan aja, coba bicarakan beasiswa aja, jangan. Dan dari universitas dulu, Mas. Di bawah.
Ada anunya, apa namanya? Ada anunya. Asian itu ada bendera-bendera. Tapi di bawah enggak apa-apa. Sama cekannya aja ya. Iya, iya. Oke, 1, 2, 3. Yang lain semangat? Ya, nah, semangatnya kakak. Oke, 1, 2, 3. Ya, tahan nafas. Oke. Okay. Yang dari Pak Dekan. Oke, 1, 2, 3. Lagi satu, oke, jabat tangan lagi, Harudi, nah, oke, terima kasih.